Kita semua tahu bahawa Felda adalah satu contoh dan model transformasi yang telah berjaya dilaksanakan oleh kerajaan atas sokongan seluruh warga Felda. Kita semua tahu bahawa Felda adalah hasil cetusan idea kerajaan yang memberi peluang kepada rakyat untuk jadi peneroka dalam mengubah rupa bentuk tanah yang dipenuhi hutan rimba kepada bentuk tanaman yang mendatangkan hasil. Namun, kita bukan sentiasa nak mendendangkan lagu-lagu lama, terbayang-bayang kejayaan silam dan usaha yang telah dilakukan oleh bapa-bapa kita terdahulu. Persoalan yang perlu kita fikirkan hari ini adalah apakah seterusnya? What's next? Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mencadangkan supaya warga Felda melakukan transformasi minda sebagai menjawab kepada persoalan apa seterusnya tadi. Kalau dahulu kekuatan diukur secara fizikal dan kuantiti, kita Felda sudah berjaya dari sudut itu. Kita mempunyai 11 wilayah Felda, 317 tanah rancangan dan 112,635 keluarga peneroka. Kita juga sudah menyaksikan perubahan yang ketara bentuk muka bumi dan tanah yang telah diteroka oleh para peneroka, yang saya nyatakan tadi daripada rimba belantara menjadi ladang-ladang yang sudah mendatangkan hasil yang lumayan. Malah, kita juga boleh menyenarai panjang kejayaan-kejayaan Felda yang telah dikecapi sama ada dari sudut pertanian, perkilangan, industri yang semuanya menyumbang kepada peningkatan ekonomi kita warga Felda. Dan sehingga hari ini setelah 58 tahun Felda ditubuhkan, kita sudah berakar umbi 3 generasi dan kini sudah menghampiri kelahiran generasi keempat Felda. Justru kejayaan-kejayaan Felda itu biarlah kita simpan sebagai semangat dan perangsang untuk kita mencipta kejayaan-kejayaan yang lebih besar pada hari-hari yang mendatang. Mencipta kejayaan yang lebih besar inilah yang memerlukan proses transformasi minda yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya percaya Felda yang sudah biasa dengan perkataan transformasi dan inovasi ini akan terus mencari usaha dan melakukan tindakan untuk menterjemahkan perkataan tersebut dalam bentuk tindakan yang konkret dan hasil yang melangit. Transformasi bermakna perubahan besar yang biasanya menyebabkan perubahan bentuk atau corak yang lebih jelas. Hal ini sudah kerap kali dilaung-laung dan diulang-ulang oleh pimpinan negara. Saya rasa perihal transformasi ini sudah jelas dan telah pun diadaptasi dengan baik oleh kita seluruh warga Felda. Sehubungan dengan itu, usaha Felda di bawah Seranta dengan menganjurkan konvensyen generasi baru pada kali ini adalah sangat bertepatan dan kena pada masanya dalam kita berusaha memperkasa dan memantapkan gerak langkah dan hala tuju untuk mengharungi cabaran yang serba baru ini. Sudah tentu setelah 58 tahun masa beredar, kita berhadapan dengan perkara-perkara baru. Apabila wujudnya generasi baru, maka akan wujudlah cabaran dan permasalahan baru. Jadi sudah tentu kaedah dan tindakan kita dalam menangani kerana mengalami proses inovasi dan perubahan ini perlu kita laksanakan. Inovasi membawa maksud suatu yang baru diperkenalkan berkenaan sistem dan kaedah. Inovasi ini datangnya daripada pemikiran yang kritis dan kreatif. Kita mestilah mampu untuk berfikir di luar kotak jika hendak melakukan transformasi dan berinovasi. Budaya dalam inovasi pula ialah kemahuan untuk melakukan self-development dan self-improvement. Saya difahamkan konvensyen ini akan membicarakan tentang proses transformasi Felda melalui Felda Golden Protocol 2056, satu pemerkasaan sosial dan komuniti generasi baru Felda, serta hasrat untuk menjadikan Felda sebagai economic and political powerhouse.
Bidang dan topik ini bagi saya sangat dekat dengan semua peringkat warga Felda. Justru semua lapisan warga Felda perlu mengambil peluang ini sebaik-baiknya untuk memahami dan menterjemahkan dalam bentuk dan tindakan kita selepas ini. Saya percaya bahawa generasi baru Felda pada hari ini yang mempunyai isu dan permasalahan tersendiri. Golongan peneroka mungkin masih membicarakan isu tanam semula, kualiti pengeluaran hasil pertanian. Mungkin juga isu-isu sosial seperti infrastruktur, keselamatan di kampung-kampung. Manakala generasi baru Felda mungkin dibelit isu-isu perumahan, peluang-peluang pekerjaan, gejala sosial, ekonomi dan kos sara hidup termasuk infrastruktur sukan dan sebagainya. Justru, konvensyen generasi baru Felda adalah diharap untuk menjadi medan dan wadah yang terbaik untuk membincangkan segala permasalahan yang telah saya nyatakan tadi yang dihadapi oleh warga belia Felda.